Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi bersama aku Kana Dewi di channel YouTube aku Kana Dewi, yang membahas tentang budgeting, daily vlog, DIY atau random video. Cuma sekarang aku masih lebih fokus ke budgeting ya teman-teman. Nah ini sebelumnya aku mau tunjukin dulu unboxing aku yang kemarin sempat aku bahas mengenai budget yang tebang pohon. Jadinya aku beliin buat beli pisau sama teflon. Nah ini untuk pisaunya itu sekitar 50 ribuan. Udah dapat 5 pieces ya. Ada pisau buat yang besar, yang sedang ini ya. Terus yang kecil buat potong buah, dan juga ini buat ngupas ya. Jadi untuk ngupas buah atau sayur. Ini untuk harga 50 bagus juga ya menurut aku, tajam juga pas aku pakai dan tampilannya bagus. Aku pilih warna pink. Dan yang kedua ini teflon anti lengket ya keterangannya. Ini nanti kalau mau misalkan kalau mau beli, kalau mau samaan boleh, nanti aku simpan linknya di description box ya. Ini harganya sekitar 60 ribu lebih. Aku beli yang ukuran 16 cm. Aku kira 16 cm itu agak gede ya, ternyata kecil. Aku nggak ukur dulu 16 cm itu segede apa. Ternyata kecil banget. Ini hanya untuk masak telur ya, atau oseng-oseng yang kecil. Nah lanjut, ini langsung ke intinya aja. Di sini aku mau review dulu budget, sisa budget September week keduanya ya, atau minggu keduanya. Di sini aku keluarin dulu dompet seperti biasa. Untuk groceries udah habis budgetnya, untuk gas dan galon habis, diapers dan susu habis, transportasi habis, uang bekal aku habis ya, dimasukin ke saving challenge, no spend challenge ya. Untuk food habis, ini untuk family time sisa 7.000. Dan untuk jaga-jaga belum terpakai, jadi masih utuh 50.000 ya di week kedua ini. Nah sekarang aku mau tulis dulu ya untuk sisanya. Untuk jajan japran tidak ada sisa ya, atau habis semua. Nah ini udah kosong banget dompetnya. Oke, aku strip aja. Untuk tabungan juga habis ya, karena aku tabungin semua meskipun japran gak masuk. Besoknya double gitu. Untuk transportasi nggak ada, snack dan buah nggak ada, food dan atau belanja mingguan nggak ada. Terus untuk kuota itu sebenarnya aku salah nulis ya, harusnya nggak ada karena budget 50.000 itu tuh ternyata udah dipakai di week ke 1 ya. Untuk kuota aku tadi untuk family time 7.000 dan jaga-jaga 50.000. Nah lanjut kita tulis ke budget awal untuk minggu ketiga. Di sini aku yang gak jalan atau gak gerak, aku tulis duluan. Jadi aku update yang masih dibudgetkan ya. Seperti tabungan anak. Nah ini untuk gas dan galon aku revisi ya, karena aku belum dikurangi budget yang minus beli gas 25.000, jadi sisanya itu 10.000. Untuk jajan japran aku budgetkan 30.000 karena susunya masih ada ya. Terus untuk tabungan 120.000, seharinya 20.000. Untuk diapers dan susu nggak aku budgetkan karena pampersnya masih ada dan susunya juga udah dibeli di awal bulan. Untuk transportasi aku budgetkan 30.000, jadi sisa budget untuk minggu depan itu ada berapa? 15.000 ya, sorry. Untuk jajan japran sisa 96.000, untuk tabungan japran sisa 160.000, dan untuk gas dan galon masih sisa 10.000 ya karena nggak akan dibudgetkan. Untuk diapers dan susu 60.000. Untuk food atau makan mingguan itu sisa, ntar ya aku ini dulu, sisa 180.000 ya teman-teman. Untuk bekal ayah aku budgetkan 84.000. Tadi untuk belanja mingguan 140.000 ya teman-teman. Untuk sisa bekal suami itu 120.000. Untuk bekal aku budgetkan 60.000 dan sisanya itu ada 80.000 rupiah.
Untuk listrik enggak dibajakan ya, karena udah dimasukin ke saving challenge. Dan untuk kuota ini aku update dulu ya. Jadi untuk kuota ini sisanya harusnya 75.000 ya, karena ternyata yang 50.000 itu udah dibudgetkan di week ke 1. Nah, jadi ini sisanya masih 75.000 ya, karena budget untuk minggu ini suami udah ini juga udah isi kuota ya kemarin. Minggu ini aku nggak budgetin ya buat kuotanya, jadi sisanya masih itu 75. Tapi kalau misalkan di pertengahan minggu ada isi kuota, nanti aku minusin di situnya. Untuk family time nggak aku budgetkan juga, biar jadi sisa aja, karena main kemarin udah ya minggu kemarin. Untuk biaya tidak terduga aku budgetkan 50.000, barangkali ada sesuatu yang mendesak. Nah, oke, itu selanjutnya ini aku mau masukin uang ke dalam dompet ya. Ini yang ditunggu-tunggu oleh aku, karena ini part terfavorit aku ya, karena mau masukin uang ke dompet. Nah, ini untuk uang 50.000-annya ada beberapa lembar ya. Aku kalkulator dulu totalnya ada berapa, ada 400.000. Dan uang 20.000-annya ini ada ini berapa ya, bentar ya teman-teman, ada 160.000. dan untuk uang 10.000-annya itu ada 30.000. dan untuk uang 5.000-annya ada 25.000. untuk uang 1.000-annya ya tadi kehitung itu ada 6.000 saja, jadi totalnya itu ada 600 lebih, dan aku kurangin 7.000 yang uang penyelitian tadi. Jadi uang yang terkumpul sekarang ada 614.000. ini tuh ada yang ke bawah ya teman-teman, kurang lebih 50.000, jadi nanti akan ada lebih. Ternyata itu aku kan tadi nuker-nuker ke sinking fund ya, untuk yang uang recehnya, terus ke bawah yang 50.000-nya. Itu di akhir video aku masukin lagi. Ini untuk transportasi 30.000 ya, karena sekarang naik. Pulpen tadinya 20.000, 25.000 juga cukup, sekarang jadi 30.000 ya teman-teman. Untuk food ini 140.000 ya, jadi 20.000 sehari. Ini tuh untuk makan malam aja ya, sore, makan sore atau sarapan. Terus tadi snack dan food 25.000, untuk jaga-jaga 50.000. Nah, ini selanjutnya untuk bekal suami 84.000, 12.000 per hari ya teman-teman. Oke. Sebelumnya disclaimer dulu ya teman-teman, jangan berpikir maksudnya tuh, mohon maaf, ini pembuatan video ini atau budgeting ini aku tidak demi pamer sedikit pun, karena ini aku hanya ingin share aja kalian, bawa yang positifnya aja ya teman-teman, jangan ambil yang negatifnya gitu ya. Oke, lanjut ke videonya. Tadi untuk bekal aku 60.000, dan ini untuk tabungan anak aku 120.000 dalam 1 minggu, dan untuk bekalnya 30.000. Untuk bekalnya 30.000. Nah, oke. Okay. Nah, udah selesai. Nah, ini ada lebih 75. Ini tuh uang family time yang sisanya ya ke bawah, sama uang sinking fund aku yang lebaran 50.000. jadi aku akan simpan lagi ke posnya. Nah, ini aku jumlah dulu bener apa enggak aku masukin ya pas video itu. Dan lagi-lagi ya mohon maaf banget teman-teman, karena pas tag video ini aku banyak salah gitu ya, mohon maaf, mohon dimaklumi. Nah, jadi untuk budget keduanya ini hampir selesai ya teman-teman, dan aku lupa nulis untuk snack dan buah 50.000 sisanya ya, dan sekarang aku budgetkan 25.000. jadi sisa budget untuk bulan depannya itu 25.000 ya, karena aku belum yakin juga ya dengan hitungan tadi. Ini sebelum aku hitung kan, jadi pas
aku kok bingung sih sisa 75 gitu. Jadi aku ubah lagi, hitung lagi gitu ya untuk pengeluarannya, dan ternyata udah ketemu. Itu ada di snack dan buah, dan juga ada di simpan lebaran THR. Nah, ini budget yang sebenarnya itu adalah 539.000. Oke. Jadi aku hitung berapa ya? 75 benar ya. Nah, ini aku masukin nanti di akhir video ya. Oke, udah selesai. Terima kasih banyak ya teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa tetap dukung channel YouTube aku dengan cara subscribe. Jangan lupa tinggalkan like, dan jika ada komen positif atau saran, boleh tinggalkan di kolom komentar ya. Terima kasih banyak untuk kalian semua, dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.